Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel school. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang modifikasi Vespa dengan budget pelajar. Apa aja yang dimodif? Langsung aja kita bahas. Sebelum nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, guys, good. Yang pertama yang diganti adalah hand grip. Nah, ini hand grip sekitar 150.000. Oke, untuk yang kedua yang saya ganti yaitu spion. Nah, ini spion dari Rizoma dengan model bar N ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini harganya sekitar 200.000. Udah dapat seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman, ini saya ganti back rack dengan model Celioni ya, teman-teman. Nah, ini harganya custom sekitar 350.000 ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Dan yang terakhir, ini saya pasang footstep ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya supaya yang dibonceng lebih enak ya, teman-teman. Supaya nggak capek waktu dibonceng. Nah, ini footstep custom harganya sekitar 300.000 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, itu tadi modifikasi ringan untuk Vespa Sprint S150 dengan budget pelajar. Oke, teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.